Beta, apa kabar hari ini? Semoga sahabat selalu sehat dan tentunya selalu semangat dalam menjalani aktivitas sahabat. Nah sahabat, sekarang saya sedang berada di pasar desa Tumpang Rasa sahabat. Nah ini ada ruko-ruko ya sahabat. Dan di belakang saya ini ada taiti dan es jagung sahabat. Nah nanti saya akan mencari tahu informasi di sini itu ada promo nggak sih? Mari kita lihat proses pembuatannya sahabat. Jangan kemana-mana ya. Nah sahabat, sekarang saya sedang berada di dalam kedai minuman kata hati ya mas ya? Iya. Bersama mas siapa? Mas Iqbal. Mas Iqbal ya? Selaku pemilik dari minuman kata hati ya mas ya? Iya. Oke, nanti saya akan bertanya-tanya sama mas Iqbal. Ada promo gak sih di sini? Jangan kemana-mana ya, ikutin terus. Ini buat varian yang apa mas? Ini Ovaltine sama Red Velvet. Ovaltine sama Red Velvet ya? Gratisnya original. Oh, gratisnya original? Iya, dijual gratis saja. Berarti dicampur ini ya mas ya? Iya. Apa sama apa ini mas? Kalau yang Red Velvet sama apa? Velvet ya ini susu sama bubuk Red Velvet. Susu ini sama? Bubuk Red Velvetnya. Oh bubuk. Ini yang Ovaltine. Oh berarti semua itu dicampur sama susunya ya mas? Iya. Dikasih teh juga mas? Atau apa itu mas? Ini teh original. Oh, ini yang originalnya ya? Iya. Yang bonusannya ya, Mas ya? Iya. Ini keju ya, Mas ya? Keju ya. Susu evaporasi. Apa? Susu, susu evaporasi. Buat apa itu mas? Ini itu mas? Ini buat kan mas, biar gurih, pengganti santan. Pengganti santan ya? Iya. Namanya siapa mbak? Mbak Lia. Mbak Lia, asal dari mana mbak? Tumpang. Tumpang sendiri? Iya. Kesini membeli rasa apa mbak? Aku mau ya Red Velvet sama Ovaltine. Sudah lama mbak berlangganan di sini? Oh sudah. Sudah lama ya? Ya, pernah jagung. Oh yang es jagung ya. Gimana mbak? Pernah ngerasain rasanya itu seperti apa mbak? Manis kok ya. Manis? Delivery kok mas? Oh delivery? Iya. Oke, terima kasih ya mbak. Iya. Awal mulanya mas, kenapa kok terpikirkan untuk merintis usaha ini mas? Awalnya pikir karena nggak diperpanjang dari perusahaan, terus ingin buka usaha sendiri. Oh iya. Berpikir, terus ketemulah itu usaha minuman yang sekiranya prospeknya kedepannya itu bagus. Soalnya bisa melalui Grab ataupun Gojek atau bisa kirim yang lainnya. Kalau di sini ini ada berapa varian mas? Bisa disebutkan mas? Oh, ada 13 mas. Ada 13 ya? Apa saja? Original, Lindy, yang varian rasa itu Oreo, Oreo, Vanilla, Yoko, Kepalte, Taro, Red Velvet, Kopisu, Jagung Hawaii, dan Jagung Hawaii yang topik. Itu rata-rata harganya berapa itu mas? Rata-rata 10.000. 10.000 ya mas ya? Di sini mulai buka jam berapa sampai jam berapa mas? Jam 12 siang sampai jam 10 malam. Jam 12 siang sampai jam 10 malam ya? Iya.
sudah banyak ya peminatnya atau gimana mas? Sampai sekarang? Oh, kalau yang di cabang 10 ini sudah banyak mas, soalnya timnya sejak 2020 bulan Januari. Oh, pertengahan ya? Awal mulai bulan Agustus, tanggal 17. Misal ada orang yang mau membeli lewat WA atau apa itu? Melayani. Melayani ya? Nanti saya sendiri yang by WA mungkin ada minimal pembelian 2. Minimal pembelian 2 ya? 2K berarti? Ya. Bisa disebutkan mas nomor HP-nya? 087-827-77-8277. Nah itu tadi sahabat hasil liputan hari ini di minuman kata hati milik Mas Iqbal. Jadi di sini itu ada promonya sahabat, beli 2 gratis 1. Semoga liputan ini saya bisa bermanfaat bagi sahabat kita semua. Bila sahabat suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.